Halo semua, jumpa lagi di channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan unboxing AC dari Sharp, tipe baru ya. Dan yang ada di depan kita saat ini ukurannya itu 1 PK, tipenya yaitu AUA9BEY. Ini yang untuk unit outdoornya ya teman-teman ya. Sedangkan untuk unit indoornya itu berbeda ya, yaitu AHA9BEY. Dan ini termasuk jenis AC untuk tipe standar ya teman-teman. Untuk daya listriknya bisa kita lihat di sini, yaitu 760 watt. Untuk nilai CSPF-nya yaitu 3,55, tingkat hemat energi. Semakin banyak bintang, semakin hemat. Dan untuk AC yang ini, yang ukuran 1 PK ini, bintangnya ada 2. Kemudian untuk jenis freonnya atau refrigerant yang digunakan yaitu R32 teman-teman. Dengan garansi kompresor selama 10 tahun dan 3 tahun part dan servis ya. Untuk unit indoornya teman-teman, model atau bentuknya seperti ini, dengan warna putih glossy. Dan menurut saya ini cukup panjang ya untuk ukuran indoornya. Beda banget dengan indoor AC Sharp yang tipe UCY ya teman-teman ya. Untuk panjang indoornya ini yaitu 84 cm dan lebarnya 29 cm. Di tengah sini ada logo atau nama AC-nya Sharp teman-teman. Di sebelah kanan ada informasi unit AC-nya. Dan untuk swingnya ini, untuk yang dalam, di bagian dalamnya ini masih manual ya, nggak bisa disetting menggunakan remote untuk arah kiri dan kanan, jadi harus digerakkan pakai tangan manual seperti ini. Dan juga dibuat berbeda ya teman-teman ya, untuk warna dan bahannya ini, bahannya agak sedikit kasar dan warnanya itu bukan putih glossy ya. Kemudian ada tombol power on off di bagian kanan sini. Lalu kalau kita lihat di bagian indoornya teman-teman, ini nggak ada indikator LED ya, jadi LED suhunya nggak ada, jadi polos seperti ini. Biasanya untuk AC itu ada kabel yang keluar, lalu ada kotak kecil nempel di tutup indoornya ini, dan itu biasanya itu indikator suhu ya, jadi kita tahu kita setting di suhu berapa, tapi ini polos saja nggak ada ya. Untuk warna filter atau saringan, warnanya hitam teman-teman. Di bagian dalam ini seperti ini, evaporator tembaga. Kemudian di bagian atasnya ada lubang-lubang AC-nya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk aksesorisnya yaitu buku manual, kartu garansi, dan remote-nya ada di bagian belakang indoornya ya teman-teman. Jadi untuk aksesorisnya ada kartu garansi, buku manual, dan juga remote AC-nya, plus dudukan remote AC-nya juga ada teman-teman ya. Jadi kalau mau ditempel di tembok, dicantolin di tembok ini bisa karena ada dudukan AC-nya. Tapi nggak ada baterainya ya teman-teman ya. Jadi remote-nya ini harus kita beli baterai sendiri ya. Lalu untuk model bracket indoornya, ini cukup simple teman-teman. Cuma ada satu pengait ya. Untuk di bagian bawah indoornya, cuma ada satu pengait ya untuk di bagian bawah indoornya. Posisi di tengah, biasanya kan ada dua, kanan dan kiri ya, tapi ini cuma satu. Antara model baru atau irit bahan ini ya. Lalu ini untuk selang air pembuangannya. Dan untuk remote AC-nya tadi teman-teman ya, untuk modelnya itu CRMC B094JBEZ ya, menggunakan baterai A3 ya. Kita lanjut ke bagian outdoor.
garansi kompresor 10 tahun, Japan Technology. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Kemudian di bagian depan ada tutup kipasnya dengan bentuk bulat ya, mirip kipas angin teman-teman. Lalu ada logo Sharp. Dan outdoornya ini juga warnanya putih glossy ya teman-teman. Panjang bodi di 60 cm plus pegangan untuk AC-nya ya. Dan lebarnya 28 plus tutup kipas AC-nya. Dan untuk garansi ya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, yaitu ada di 3 tahun garansi servis spare part ya, dan 10 tahun garansi kompresor. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.